engklek atau engklek yang nyebutnya orang, atau ada juga yang nyebutnya taplak, ada yang nyebutnya sonda manda, ada yang nyebutnya sonda dan lain sebagainya. Nah, engklek itu kan kita bermainnya dengan satu kaki kan, satu kaki satu terus dua satu dua balik gitu kan ya. Nah itu kenapa kita diarahkan untuk menggunakan satu kaki, padahal dengan dua kaki itu lebih mudah gitu kan. Ada maknanya di sana. Ketika kita menggunakan satu kaki, itu akan menandakan bahwa kita harus bekerja keras. Bekerja keras. Kotak-kotaknya itu menandakan apa? Kotak-kotaknya itu menandakan hari demi hari yang kita lalui. Senin, kita kerja keras lagi satu, gitu kan. Selasa, lompat lagi dengan kaki satu. Rabu, lompat lagi dengan kaki satu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada berhentinya nggak? Ada. Berhentinya saat kapan? Saat kita menggunakan dua kaki kita untuk berat, istilahnya kan. Berhenti serat. Tapi apakah lama? Enggak. Terus kembali lagi dan beraktif kita seperti biasa. Nah, orang-orang yang bekerja keras kemudian sampai balik gitu ya, terus lompat-lompat kemudian dilemparkan kayak gini kan, dilemparkan kayak gini, yang kemudian dia punya rumah gitu kan, yang berhasil kerja keras akan punya rumah. Nah, yang tidak kerja keras hidupnya akan ngontrak sana sini. Makanya dari satu tempat tuh ini rumahnya orang lain, wing lompat sini, ini rumah orang lain, wing lompat sini dan seterusnya. Jadi dari segi permainan tradisional berbagai macam itu yang mencapai 2600 kali di Jawa Timur 1300, memang mengandung banyak filosofi yang bisa diajarkan, menjadi suatu pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ngomong ke datang ke gunung, mereka nyebutnya engklek gunung. Kalau datang ke pedesaan, mereka nyebutnya engklek sawah. Gitu kan, kalau kita datang ke perkampungan namanya engkle pesawat, ada juga yang nyebutnya engkle salib, ada juga yang nyebutnya lain-lain, banyak banget kan. Tapi dari segi kenapa kok tiba-tiba itu muncul permainannya kayak gitu, itu tidak ada literatur yang secara pasti menyebutkan karena ini permainannya seperti ini itu nggak ada. Semuanya hampir rata dengan menggunakan kaki. Jadi satu kaki, yang satunya agak dinaikin ke atas, terus lompat. Kalau misalkan kita main engklek gunung, di kotak yang 45 itu dua kaki kita brek, atau dua-duanya jatuhin ke bawah. Lompat satu lagi, lompat dua, brek, terus kemudian balik, lompat satu, lompat dua, satu-satu, ambil gadenya. Lempar lagi ke kotak yang kedua kalau kita berhasil. Tapi kalau selama prosesnya kita melewati 1, 2, 3, 4, 5 dan jatuh, itu kita ganti pemain yang lain.